Semua aset-aset di bawah jajahan Belanda pada saat itu yang militer diserahkan kepada TNI, yang sipil diserahkan kepada pemerintah daerah. Kita lihat sejarah bahwa kita undang-undang, tapi kalau dibilang itu punya siapa, punya rakyat Aceh. Awalnya punya rakyat Aceh, tetapi ada undang-undang menyatakan semua aset-aset di bawah jajahan Belanda pada saat itu yang militer diserahkan kepada TNI, yang sipil diserahkan kepada pemerintah daerah. Ya. Jadi Belak Padang itu termasuk salah satu aset yang di bawah koordinasi Gubernur Jenderal Militer Belanda, termasuk pendopo. Pendopo, Anjong Mata, museum, semuanya itu adalah tempat Gubernur Jenderal Militer pada saat itu. Ya. Kenapa rumah-rumah para asisten Kodam Tubi Keraton itu? Ya memang sepanjang itu adalah pendopo, itu adalah tempat Gubernur Jenderal Militer. Ya, masuk Belak Padang. Ya. Kalau ini punya kereta api, ini bukan punya Belanda, tapi kereta api Belanda. Ya. Nah, kita juga beli sama PJKA. Ya. Kalau nggak salah saya, bangunan ini. Jadi itu betul. Siapa yang punya? Saya bilang sama gubernur. Pak gubernur, Pak wali kota, Bek Tanjong Soyakpo. Ya, jangan tanya siapa yang punya. Yang penting seluruh masyarakat bisa beraktivitas itu, bisa melaksanakan kegiatan komunikasi publik itu. Masyarakat bisa bersosialisasi di situ. Masyarakat bisa menghirup udara segar di tempat itu. Mau punya TNI, mau punya Angkatan Darat, mau punya Pemda, negara apa itu? Sekarang saya kasih pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah bukan negara? Kemudian apa itu? Pulau? Pulau entah semua dalam negeri itu. Jadi udahlah, jangan tanya siapa yang punya. Tapi mari kita gunakan bersama-sama untuk kepentingan publik. Betul gak? Sudah? Oleh karena itu perlu ditertibkan. Saya sudah mengajukan anggaran untuk penertiban. Pak Gubernur, bagaimana lapangan Belak Padang ini menjadi ikon? Bahwa kalau orang datang ke Aceh, yang dia adalah pertama lapangan Belak Padang, kedua Taman Sari, ketiga lihat mesin, keempat lihat Malinggai Wali Nanggro. Itu ikon. Kita gak punya ikon. Apa ikon sekarang? Ikon Kota Barat Aceh tuh. Ada? Museum Raya? Ada lagi? Museum? Museum Tsunami? Itu provinsi? Apa yang menjadi ekor? Saya bilang Mbak Benullah datang membaca itu. Udahlah, kita gak usah tahu siapa punya. Tetapi ini di bawah pengawasan Kodam. Apakah punya Kodam? Kemudian dibawa tanah untuk Belak Padang dibawa ke jalan sana? Ya, enggak? Gak mungkin. Ya. Saya bilang, ini perlu dikelola yang benar. Perlu landscape dan redesign kembali. Bagaimana bentuknya itu? Lapangan Belak Padang ini bernapas syariat Islam. Timnya sudah membentuk tuh. Sudah ada tim, saya bentuk tim arsitek. Ketua arsitek MAC sudah membuat gambarnya, sudah meresen bagus. Saya bilang sebelah sini dekat, yang dekat pesawat itu adalah dokumenter, kegiatan dokumenter. Anak-anak kecil generasi muda harus tahu Aceh ini seperti itu. Oh, pesawat ini kenapa pesawat ini? Oh, nenek moyang dulu memberikan bantuan. Oh, ini ada kenapa? Sektor sini adalah sektor dokumenter sejarah Aceh yang berbentuk monumental. Sebelah sini keluarga, keluarga dewasa, dan semuanya open field, nggak bisa, nggak boleh tertutup. Menasa itu harus dibuka, jangan ditutup. Menasa yang ada di ruangan itu jangan ditutup, itu harus terbuka seperti balai-balai. Bukan tempat sembunyi orang di situ. Tempat itu yang servisnya itu harus di bawah tanah, jangan terlihat. Harus di bawah tanah. Jadi jangan tempat itu baunya selama mati situ nggak pas. Dan tempat basket itu harus dibuka, nggak boleh tertutup. Jadi semuanya terbuka itu. Warung itu cukup dua, kanan dan kiri.
yang satu saya serahkan tuh sama malam, apa itu Baitul Maal masjid, yang satu dikelola kota. Ya, banyak tanya tanya. Iya kan? Satu Baitul Maal masjid, satu kota. Parkir kita atur rapi, terkeluar kita tutup untuk parkir. Jadi kalau lari di situ hirup udaranya itu segar, oksigen masuk segar, tidak bau sambal belado, tidak bau sambal terasi, iya kan? Betul nggak? Pernah lari sambal? Lu tanya tadi siapa nih? Nanya siapa? Saya lari sore-sore, aduh pingsan kita di situ karena bau sambal belado, bau kuah belangong, ya. Ini nanti, tapi bukan sekarang kita atur. Garuda sudah dicek, ya kan? Garuda sudah, kalau bapak ujung sana berdiri sudah kelihatan Garudanya. Kemarin sudah kelihatan. Tapi sebelah sana biar tertutup. Kenapa tertutup? Biar orang melihat Garuda itu dari dalam lapangan, jangan dari jalan. Kalau dia foto dari jalan macet, ya kan? Jadi saya bilang yang sebelah sana biar tertutup, tapi yang dari sebelah lapangan itu harus terbuka. Kenapa? Dia bayangkan bahwa Garuda itu sedang mendarat di lapangan belakang badan. Betul kan? Jadi kalau lihat dari ujung sana, bahwa Garuda sedang mendarat di belakang badan, mengembalikan uang-uang orang.